Baik, di dalam menghadapi aksi massa 18-12 yang dilaksanakan hari ini, Polres Tangerang Selatan atas perintah Bapak Kapolda Metro Jaya melaksanakan upaya-upaya kepolisian. Salah satunya adalah kita melaksanakan atau mendirikan pos-pos penyekatan sekaligus melaksanakan operasi kemanusiaan termasuk penegakan hukum atas pelanggaran kesehatan. Dari berapa pos penyekatan yang kami dirikan, kurang lebih ada 7 pos penyekatan yang kami dirikan, di mana pos tersebut kami tempatkan karena berbatasan langsung dengan wilayah hukum lain. Kami sudah mengamankan kurang lebih 65 orang yang memiliki indikasi ingin pergi menuju Jakarta. Di mana 65 orang ini hampir 90% adalah anak-anak dan remaja, ya, sekitar umur 12 sampai umur 20 tahun. Nah, dari 65 orang yang sudah kita amankan ini, seperti tadi saya sampaikan, kami melaksanakan operasi kemanusiaan, kami melaksanakan upaya-upaya kesehatan, khususnya di era COVID-19 saat ini, kami melaksanakan rapid test kepada 65 orang ini. Berdasarkan hasil rapid test yang kami peroleh, ada berapa orang yang reaktif, ya, kurang lebih ada 5-10 orang tadi yang reaktif. Kemudian kami tindak lanjuti menjadi swab antigen. Nah, swab antigen kurang lebih ada 5 orang yang positif atau yang reaktif. Nah, terhadap 5 orang ini akan kita tindak lanjuti, kita akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kota Tangsel apa langkah-langkah berikutnya. Pak, bisa jelaskan Pak, tadi disekatnya itu mereka ini naik apa ya untuk berangkat di Jakarta sendiri? Baik, jadi 65 orang ini mayoritas berasal dari luar Kota Tangerang Selatan, ya. Khususnya dari Kota Depok, Bogor, seperti Rumpin, Gunung Sindur, Kabupaten Tangerang, seperti Jambi. Dari 65 orang ini kebanyakan kami tangkap ketika mereka menggunakan kendaraan truk atau losbak. Ya, tadi kami temukan di salah satu poskat di daerah Cisauk, berbatasan antara Tangsel dengan Rumpin, mereka menggunakan dump truck, ya, mereka masuk di dalamnya. Jadi ketika kita cegat, kita cek anggota naik ke atas dumpnya, ternyata mereka mengumpet di situ, ya, bersembunyi di situ. Pak, mungkin ada senjata tajam atau senjata-senjata lainnya, Pak, yang ditemukan dari 65 orang ini, Pak, atau ada atribut lain? Untuk sementara ini untuk senjata tajam tidak ada. Namun atribut-atribut atau identitas-identitas kelompok mereka berhasil kita amankan, ya. Seperti pencipta sosok tokoh idola mereka seperti Habib Bahar, Muhammad Rizik Shihab, dan sejenisnya.